Oke, kembali lagi bro di channel gua. Kali ini mau berbagi tentang modif motor ya. Kebetulan ini lagi bawa kuda besi punyanya owner salah satu klub ya, anggota salah satu klub. Nah, kita mau lihat modifnya seperti apa yuk. Ini bisa jadi referensi kalian buat modif yang minimalisnya. Ini lumayan. Jadi modifnya ini modif sedikit semi adventure karena memang lokasinya gua memang berada di jalan yang rawan dengan lumpur. Oke, cekidot ya. Tetap tonton tapi sebelumnya subscribe dulu. Oke, ini adalah Yamaha Fiction All ya. Nah, kita lihat. Nah, kaki-kakinya kita ubah dengan tapak lebar merk RGV kurang lebihnya sekitar 1,5 juta. Kemudian kita ubah di kemudinya memakai stang fat bar ya. Nah, bandrol biasanya 120 ribuan. Peninggi sok depan belakang kurang lebih 160 ribu bro. Lanjut ke selang rem. Selang remnya kurang lebih 90 ribu. Sementara untuk handguardnya kurang lebih 120 ribu. Nah, handle remnya ini kurang lebih 60 ribuan. Penambahan tubular untuk melindungi bodi. Nah, ini habis 300 ribuan. Oke, lanjut lagi. Nah, kita lanjut lagi, ada dudukan plat ya. Dudukan plat kurang lebih 120.000. Nah, sementara kaki-kaki ini menghabiskan 850.000-an. Lumayan. Oke. Sampai segini aja sudah cukup lumayan untuk mengubah tampilan. Nah, selanjutnya ditambah lagi dengan tutup radiator. Ini tutup radiator kurang lebihnya 20.000-an. Ditambah lagi dengan voltmeter dan lampu tembak kurang lebih habis 100 ribuan. Sementara gas spontan kurang lebih habis 60 ribu. Nah, gimana menurut kalian? Sudah lumayan berubah kan tampilan ini? Keren. Ini lumayan ya. Jadi biarpun modifnya jangkung kayak gini, karena bannya tetap bukan tipe-tipe ban lapangan, jadi ketika dibawa ke jalan aspal ataupun touring cukup lumayan, masih enak ya. Hanya mungkin akan mengganggu ketika harus berada di tikungan-tikungan yang tajam dengan stang yang agak tinggi, biasanya memang akan sedikit kurang enak ya. Oke, paling sekian dulu. Semoga bisa jadi referensi kalian buat yang pengen modif Fiction All ya. Oke, sekian dulu. Jangan lupa subscribe.